Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Zainuri dari Stimik GPKI Pratnya Paramita Malang. NIM 11510012. Ini saya akan membuat tutorial toko online dengan WordPress. WordPress ini adalah solusi CMS yang agar bisa berjalan harus diletakkan di server web. Server web ada dua jenis, yang lokal dan remote. Untuk mempermudah penginstalan, kita bisa menggunakan web server lokal terlebih dahulu. Salah satu software web server lokal adalah XAMPP, yang bisa kita download dari http://www.apachefriend.org/en/exam-windows.html. Pertama kita aktifkan exam dulu. Apache. SQL. Yang kedua, kita ekstrak WordPress. Ekstrak to ini WordPress. Ekstrak to exam api.doc. Oke. Kita tunggu hingga ekstrak selesai. Okay. Kita harus membuat database di phpMyAdmin. Di database harus selesai membuat database, kita harus mengganti nama folder dari WordPress tadi. Jadi pasar dunia. Setelah itu kita cek di configuration file saja, let's go. Database kita tadi kita isikan username kita kasih.
itu, submit. Setelah itu, run the install. Jupyter. Sambil harus mengambilnya password kawan lagi setelah itu isi email kita. Setelah itu install WordPress. Setelah sukses, kita login. Username kita tadi, password. Login. Username harus sama dengan username yang tadi kita buat. Login. Ini adalah tampilan dashboard pertama. Ini ada home, update, post, media, feed, comment, parent, login, user, tool, setting. Kita bisa melihat website pertama kita. Dan awal website kita. Setelah itu kembali dashboard. Kita bisa menginstal plugin. Bisa install lewat dashboard, kita juga bisa install lewat VStrat. Dan coba untuk lewat yang VStrat. Di kamar, VStrat itu dan tadi folder dasar Emania konten lagi nah itu kita oke tunggu hingga sprint selesai.
selesai, kita bisa lihat website kita, refresh. Belum diaktifkan, plugin harus diaktifkan terlebih dahulu. Klik plugin, pilih WooCommerce, aktifkan. Pada install komplek dan klik install di web klik. Web sudah terinstall. Lihat website kita, refresh. Plugin sudah ada. Kita juga bisa upload pada kita. Selesai, kita set your email. Produk kita. Kita lihat reviewnya sebelum kita publish.
upload, kita bisa list. Kita bisa menambahkan ketika kita
ada di website kita. Kita juga bisa menjual produk kita apabila ada penurunan harga, kembali lagi ke edit. Jual lebih murah. Update. Lalu kita lihat sebentar lagi, klik shop. Produk kita yang dijual dengan harga lebih murah. Kita juga bisa mengganti cover dari website kita. Kita ke brand. Kita juga bisa mengganti dengan gambar produk kita. Copy untuk gambar yang ingin kita upload. Terima kasih.
bisa menghapus detail yang ada di sini. Save, publish. Close. Kita lihat di website kita. Itu lagi kita juga bisa mengganti tampilan awalan pada WordPress kita atau website kita. Saya juga bisa mengganti nama plugin yang kita buat ini. Menggunakan bahasa Indonesia atau terserah. Jadi, di sini cara menggantinya. Dan shop kita ganti dengan belanja. Update. Refresh. Maka sop tadi diganti dengan belanja. Kita akan mencoba ganti Hello World. Terus kita edit selamat di this. So
tampilan awal website kita sudah berubah. Bila kita ingin mengubah desain post, desain komen, kita kembali ke post. Tambahkan di sini. Dan deskripsi kita publish. Kita refresh website kita. Yang terbaru ada di atas. Bila kita ingin apabila user ingin beli produk kita, tinggal pilih ke belanja. Apa yang ingin dibeli. Ya. Ya, sudah turun. Itu lihat chart tahu banyak belanja. Itu bisa memilih apa yang beli dan besar. Pengguna bisa lihat biaya pembelian di sini. User bisa juga memilih user atau pembeli.
kita juga bisa melihat penjualan produk kita. Sekarang kalau berguna bisa order lewat online, misalkan memilih proses pembayaran di mana.
Bisa menambah kita bisa lihat di sini order dari saudara Jelenori ini uang terkirim 600.000 dengan order total 540.000. Yang dibeli demikian toko online dengan WordPress dari saya. Sekian.